Selamat sore teman-teman. Sekarang kita berada di salah satu bar berandalan kita yang ada di Kota Palangkaraya, Jalan Janajari. Dan di depan barbernya ini, lebih tepatnya lagi, ada Kopi Elong teman-teman. Pasti penasaran barber apa sih yang menjadi andalan kita? Nah, yaitu Bless For Your Hair yang berdiri sejak 2021. Jadi nggak perlu diragukan lagi, itu kualitas dari barbermannya dan hasilnya sudah pasti kita sendiri yang jamin. Nah, pasti penasaran kan bagaimana penampakan dalamnya? Dan nanti kita kenalan sama ownernya nih. Oke, langsung saja kita spill bagian dalamnya. Halo bosku. Halo, halo, selamat sore. Silahkan. Nah teman-teman, kita sekarang sudah bertemu dengan ownernya, sekaligus dia sendiri yang motong rambutnya. Betul. Kalau untuk pengalaman nggak perlu diragukan lagi. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kita akan sharing-sharing sebentar dulu teman-teman tentang barber kita ini, Bless For Your Hair. Yes, betul. Nah, kira-kira berdirinya barber ini tuh apa alasannya? Kalau berdirinya barber ini alasannya adalah waktu itu capek sih. Capeknya tuh tapi capek ikut orang. Nah, jadi capek ikut orang, akhirnya memutuskan coba pelan-pelan, sedikit-sedikit membeli alat. Jadi biar mungkin tahu kan berhari bahasa kita. Jadi pelan-pelan akhirnya alhamdulillah rezekinya ada, akhirnya memutuskan untuk buka sendiri lah. Oke. Dan sampai sekarang terbukti teman-teman. Yes. Ini luar biasa. Kalau untuk sekarang ini luar biasa sekali. Mungkin kedepannya lagi luar biasa. Amin. Banget. Amin. Nah, itu kan dulu kan yang kita tahu nih. Dulu kan barber untung. Yes, betul. Kenapa jadi berubah barber Bless For Your Hair? Jadi kalau dari kenapa berubah itu sebenarnya memang kemakan zaman sih ya. Jadi kemakan zaman, semakin update zaman juga, upgrade dari ilmunya juga, servisnya juga, akhirnya mencobalah dari mengganti dengan nama Bless For Your Hair Studio lah. Jadi kalau mungkin diartikan tuh kayak rambut yang diberkati lah gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi perubahan nama tersebut juga ada terselip doa. Yes, yang betul. Kita tahu Bless For Your Hair. Yep. Luar biasa sekali. Wah, sangat dalam maknanya ini. Nah, kita spill nih dulu nih. Berapa sih harga cukuran di sini? Kalau untuk cukur di sini itu kalau untuk sekali potong atau antri Rp70.000, tapi kalau untuk booking itu kita di harga Rp100.000. Nah, itu teman-teman. Jadi yang penasaran harga di sini berapa, bisa langsung aja langsung cukur karena udah tahu kan. Yes. Dan ini tergolong murah teman-teman. Full treatment loh di sini. Okay, dan produk-produk hair produknya nggak perlu diragukan, nggak perlu diragukan. Banyak banget macam-macam variannya. Nah, clipper, shaver, trimmernya juga merek-merek terkenal juga. Yes. Nah, jadi itu mungkin sedikit sharing-sharing kita, dan kita selalu mendoakan untuk teman-teman kita yang ada di Kota Palangkaraya ini, biar barbernya terus berkembang. Betul. Dan komunitasnya lebih solid. Betul banget. Dan jangan lupa pastinya mampir Kojet and Shaver. Yes, betul. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman. Yes. Sharing kita ini The Bless For Your Hair ownernya sendiri, Bro Gamaliel. Yes. Dan kita selalu doakan dia. Amin. Terima kasih doanya. Thank you banget. Thank you. Terima kasih Bang Ojong.